Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Besukan Arek Jombang. Hari ini saya berada di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan ini saya akan mereview sebuah wisata yang berada di tengah hutan. Yuk kita ikuti perjalanannya. Ini berada di wilayah Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di tempat ini namanya itu Tretes. Jadi yang namanya Tretes itu bukan hanya di Mojokerto ya, tapi di Lamongan juga ada yang namanya Tretes. Tempatnya ini sangat asri ya. Ini berada di sungai. Dan di sini juga ada tempat seperti air terjun yang berada di sana. Nah, ini tempatnya indah sekali. Kita akan menuju ke situ. Ini tempatnya sangat asri ya. Itu yang berada di sana itu sebuah pegunungan ya itu ya. Pegunungan Ladang Tebu. Ada bekasnya jagung yang neruncup-neruncup itu ya. Nah, ini airnya seger ini. Seger sekali. Kita akan turun ya ini ya. Kita akan melihat situsnya. Nah, ini airnya kemericik. Ini harus hati-hati ya ini ya. Ini soalnya lunyu. Kalau kebreset bisa telebok ini. Jatuh. Ini dulu sempat rame tempat ini. Karena ada kasus pemerkosaan jadinya ya tempat ini jadi sepi. Karena ditutup. Dulu ada cerita seperti itu. Ini saya turun ke air ya ini ya. Nah, ini airnya. Aduh aduh aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini batu-batunya itu semua dari kerang ya ini ya. Nah, ini kerang. Jadi ini fosil-fosil laut ya ini ya. Jadi batu-batunya itu berbentuk aneh di sini. Nah, ini ada air yang melantir ya ini ya. Tempat yang sangat indah. Cocok dibuat pacaran. Cuma dulu itu pernah ada kasus pemerkosaan di sini. Kata warga itu anak cewek satu diperkosa orang 10, katanya seperti itu sih ceritanya. Cuma saya juga nggak tahu yang sebenarnya, hanya diceritani begitu. Nah, ini batu-batunya ya. Batu-batunya sangat indah sekali. Ini saya nyemplung ini, nyemplung di sungai. Ini saya jajaki dulu ya. Takutnya kebreset. Kebreset serut gitu. Nah, ini ada batu ini. Batu nyemunuk. Seperti batu kuro. Seger sekali ya. Jadi ini batunya itu fosil-fosil. Jemunuk-jemunuk begitu. Dan di atas itu banyak cerantelannya sempak ya itu ya. Cerantelan sempak di situ, banyak sekali. Mungkin ada orang mandi sempaknya kenter jadi nyantol di situ. Nah, ini yang indah ini. Ini kok batu bolong ya ini ya. Ternyata banyak ikannya juga di sini. Ikan gatul ya ini ya. Itu ikan gatul. Terus ini batu-batu fosil, batu kerang. Ini ada bolongannya ini, bolongan dua. Kok seperti bekas ditonyo ya. Ada bolongan dua. Nah, ini ada yang unik ini ya. Ini seperti batu kremis.
cuma berada di lubangan. Nah, ini tempat yang indah. Jadi tempat ini dulu itu sempat ramai sekitar tahun 2018, itu ramai sekali ya di sana ya. Nah, ini kemericik sekali ya, kawager. Terus yang di atas itu juga ada. Nah, itu air terjun dari atas gunung sana. Itu terlihat dari sini ya. Nah, itu jadi itu batu-batu kerang semua gitu. Oh, batu kerang. Ini airnya sawer sekali. Ini bisa dibuat mandi, bisa untuk wudhu karena ini airnya bersih, berasal dari atas gunung sana. Nah, ini seger. Terus di sini banyak kerang-kerangnya. Nah, ini kerang-kerangnya dan batu-batu bolong. Coba kita mendekat ke sana ya. Nah, di situ ada Mas Sukomiarso channel ya, di sana ya. Nah, ini kita lihat dari sini ya. Nah, ini sawer sekali. Meroicik. Kalau lebih bagusnya itu dilihat dari sini. Ini seger sekali. Coba kita mendekat ke sana ya, melihat yang sebelah sana ya. Mas, itu apa? Batu ya? Oh, ini bagus sekali ya ini ya. Ini sangat bagus, ini seperti ada guanya ya. Bagus sekali nih. Cuma jeru ya. Wah, tempat yang indah sekali nih. Di situ tempatnya indah sekali. Itu batu bisa gandol ya, seperti batu akik. Gandol di situ. Oh, itu batu gandol di situ. Itu ternyata panjang sampai sana, itu ternyata. Oh, sampai sana.